Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi kembali mengadakan seminar taraf internasional Jam Hesik di tahun 2023. Sebagai agenda tahunan yang pada kali ini sudah memasuki tahun keempat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keilmuan di bidang kesehatan, khususnya sebagai kontribusi kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi mengadakan seminar bertaraf internasional Jam Hesik keempat tahun 2023. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 November 2023 di Swiss Bell Hotel Jambi. Pada kali ini, tema yang diangkat adalah Integrating Medicine, Health, Community, dan Environment, Unfolding Opportunities in the Emerging Era of the Health and Well-being. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Yusrizal pada hari pertama. Dalam sambutannya, ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan keilmuan di bidang kesehatan untuk mendapat banyak informasi dan pengetahuan baru sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Seminar internasional ini diharapkan ada sesuatu yang baru di bidang kesehatan, di bidang medicine, di bidang farmasi, di bidang nurse, dan biasanya di seminar internasional inilah akan dapat itu pengetahuan-pengetahuan baru, dan kita harapkan pengetahuan-pengetahuan baru ini, informasi-informasi baru di seminar yang lagi fresh from the open ini akan memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada kesehatan masyarakat secara umum. Saya kira itu yang sangat penting sekali. Kegiatan Jam Hesik ini juga merupakan bagian dari Disnatalis ke-11 FKIK Unja dan merupakan agenda rutinan yang saat ini sudah memasuki tahun keempat diselenggarakannya. Selain seminar yang disampaikan oleh pemateri bertaraf internasional, kegiatan ini juga berisi publikasi dan presentasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa sebagai pertanggungjawaban karya ilmiah kepada masyarakat akademisi. Dalam hal ini, Dekan FKIK Unja, Humaryanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sarana bagi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dan memberikan sumbangsih di bidang kesehatan kepada masyarakat. Untuk keempat kalinya, tahun 2023 ini kita menyelenggarakan Jam Hesik, Jambi Medical and Health Science International Conference, ya, di mana pada tahun 2023 ini kita mengambil tema tentang Integrating Medicine, Health, Community and Environment. Kegiatan ini yang utamanya untuk salah satu sarana atau wahana diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa kami. Namun begitu juga mempunyai peran penting di mana kita ingin mengkolaborasi keilmuan, ya, dan kompetensi para sivitas akademika, ya, baik dosen, mahasiswa, dan di sini kita akan kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berguna menambah berimpak pada kehidupan masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini, ya. Di mana FKIK, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Jambi, mempunyai peran penting, salah satu institusi pendidikan kedokteran maupun ilmu kesehatan lainnya yang diharapkan mempunyai daya ungkit memberikan sumbangan kepada pembangunan pemerintah di Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta dan 75 presenter baik presentasi oral maupun poster. Kegiatan ini adalah bentuk kolaborasi dari para peneliti di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Jam Hesik 2023, M. Rifki Effendi, usai pembukaan acara. Jadi dalam kegiatan ini harapannya dapat terbentuk kolaborasi antara ketua peneliti di Universitas Jambi, terutamanya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga nanti ada juga kolaborasi dan sharing knowledge dari pertama peneliti baik itu di luar provinsi Jambi atau di luar Universitas Jambi. Suciati, JEK TV, melaporkan.